hari ini kita sudah mengambil keputusan, bahkan kita sudah penerbangan di acara dengan hal ini, sehingga ada beberapa yang harus kita ajukan ke Provinsi Bali mendapatkan sebuah rekomendasi berkenaan dengan tindakan ini. Jadi apa yang kita lakukan di DPRD Kabupaten Bandung ini dalam hal tahapan pembahasan itu sudah kita masuk kepada substansi berdasarkan regulasi peraturan undang-undang yang berlaku saat ini. Kita kira itu. Kami menyampaikan apresiasi terhadap Bupati Bali beserta dengan seluruh jajarannya yang telah memiliki komitmen jelas dalam melaksanakan RPJMD semesta berencana, sehingga dalam kerja tahunan yang kita eksekusi ini dapat kita sepakati sehingga pembahasan rancangan APBD perubahan tahun 2021 dapat berjalan dengan baik dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada kerabat Bali menghadapi pandemi COVID-19.